السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تقريرا به وتوحيدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم انا نسالك حبك وحب من احبك وحب عمل يقربنا الى حبك برحمتك يا ارحم الراحمين Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak kita yang sedang ujian atau yang telah ujian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lulus dengan nilai yang sangat baik dan juga anak-anak kita nanti bisa melanjutkan sekolahnya yang lebih baik lagi sehingga menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya setelah mengabdi kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insya Allah kita melanjutkan bahasan kita dalam Sirah Nabawiyah. Masya Allah. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana sekarang kita ingin membahas melihat perjalanan Rasulullah dari kota Mekkah menuju ke kota Madinah Al Munawwarah. Iya, insya Allah. Jadi hari ini kita insya Allah hari sebelum liburan. Jadi kita ketemu lagi kemis kapan itu? Kemis yang Januari tahun depan berarti. Tanggal berapa kemis itu? Tanggal berapa kemis? Tujuh apa berapa gitu ya? Mungkin masih bisa ketemu sebelum saya umroh. Nanti insya Allah saya umroh tanggal 10 Januari. Ketemu tanggal 14 Januari itu hari Kamis. Saya uh, minta kepada guru kami. Nanti insya Allah tanggal 14 Januari saya sudah confirm, saya sudah bicara langsung dengan beliau. Yang akan hadir nanti di hari Kamis tanggal 14 Januari adalah Kiai Haji Didin Hafidudin, insya Allah. Iya. itu udah mulai berat banget itu. Jadi saya pengen Rumil ini kelas-kelasnya sudah diangkat ke MUI, ke Bazna semuanya. Jadi sudah tidak yang huahehe huahe lagi. Saya sudah musyawarah dengan Mbak Vera. Saya bilang, Mbak ini sekarang boleh nggak kalau saya tidak ada nanti yang gantiinnya kemarin sudah Ustaz Abdul Al Habsyi begitu kan naikin lagi siapa lagi Kiai Haji Didiudu, yang benar dia mau Bismillah saya telepon beliau ngobrol Bismillah siap Insya Allah Alhamdulillah nanti Kiai Haji Hidayat Nur Wahid seperti itu kita ambil semuanya pokoknya yang sepuh sepuh yang memang Insya Allah ibu bisa mutamakin ketika bertanya jawabannya Masya Allah Quran Hadis yang juga jawabannya bukan hanya sekedar jawaban nafsu belaka tapi memang berdasarkan dengan ilmu-ilmu yang ada. Jadi insya Allah dirumil nanti akan dihiasi oleh Kiai Haji Didin Hafiduddin Masya Allah luar biasa Bunda santai saja Beliau nanti dengan kelembutannya, dengan kecerdasannya, dengan baiknya Akan menyampaikan istilahnya apa yang ibu kira-kira e, akan dibahas Sampaikan saja nanti Insya Allah ini 14 Januari ya, Saya tidak ada sayangnya ya Tapi lagi di Mekah Namun insya Allah memantau melalui kabar-kabar e, yang bunda sampaikan Alhamdulillah Hari ini insya Allah kita belajar tentang hijrah Rasulullah Sallallahu Pertama sudah disampaikan tolak oleh hijrah, tolak yang oleh hijrah itu percikan hijrah sudah disampaikan. Hari ini kita lihat perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ataupun Jabal Sur menuju Madinah Al Munawwarah. Ada beberapa peran penting yang pernah saya sampaikan selama Rasulullah tinggal di Jabal Sur. Pertama ini adalah yang namanya Uh, Amir ibn Yasir atau Amir, ya, Amir ini adalah yang menggembala dan menutup apa jejak. Masya Allah, Amir. Selanjutnya, ada yang namanya Asma binti Abu Bakar. Ini adalah yang memberi makanan kepada Rasul SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, ada Abdullah ibn Abu Bakar. Iya, tadi Asma binti Abu Bakar ini Abdullah ibn Abu Bakar. Beliau ini adalah orang yang tatabu'ul akhbar. Artinya adalah mencari kabar-kabar yang ada di Mekah. Sehingga kabar itu disampaikan ke siapa? Rasulullah SAW. Diboleh dibilang mata-mata. Jasus ataupun mata-mata. Iya. -mata. Yeah. Setelah itu tiga hari selesai. Rasulullah SAW atas musyawarah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Berangkat menuju kota Madinah Al-Munawarah karena Jalan yang beliau tempuh sallallahu alaihi wasallam tidak jalan seperti biasa yang biasa dilalui oleh orang-orang yang sedang bergerak dari Mekah menuju Madinah menggunakan jalan yang boleh dibilang jalan yang tidak biasa tapi jalan baru. Kenapa? Karena agar tidak bisa dicari dan tidak bisa dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Karena begitu Rasulullah tidak ada di kota Mekah pengumuman yang sangat dahsyat disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy mengatakan man ja'a Muhammadin aw man ja abi bi Muhammad hayyan aw mayyitan falahu atunaka. Siapa saja yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati maka akan mendapatkan 100 ekor unta Masya Allah sekarang juga 100 ekor unta banyak banget apalagi zaman dulu 100 ekor unta seperti apa Siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati? 100 ekor unta. Allahu Akbar. Orang berlomba-lomba untuk mencari yang namanya Muhammad di mana, di mana, dan di mana. Dan berita ini menyebar ke seluruh jazirah Arab. Bukan hanya untuk di Arab saja. Di seluruh Arab itu terdengar siapa yang mendapatkan Muhammad hidup atau mati? Siar 100 ekor unta. Allahu Akbar. Lihat bunda yang berbahagia. Selanjutnya Rasulullah SAW setelah tiga hari sembunyi di Gawathur atau di sur Berangkatlah Rasulullah bersama Abu Bakar plus dengan satu orang petunjuk jalan namanya adalah Uraikot. Uraikot ini adalah orang ahli dalam petunjuk jalan. Dari mana dia tahu? Karena menguasai ilmu bintang. Arah timur, barat, selatan itu adalah melihat daripada bintang ketika malam hari terbit. Jadi Masya Allah orang Arab ini dulu ini benar-benar di atas syita'i wasaib tapi tidak pernah kesasar atau seperti apa ketika ada orang yang ahli bintang ahli arah kemana timur kemana barat kemana madinah kemana masya Allah mereka berjalan itu dengan mengikuti apa ilmu bintang arah Subhanallah nggak perlu GPS dulu sekalian ada GPS belum ada sinyal dulu Subhanallah sekarang luar biasa Gampang kan dengan GPS segala macam dicari alamatnya kalau dulu masya Allah sampai orang Arab nih bunda kalau sekarang naruh uang aman di mana naruh uang di bank kalau dulu naruh uang di mana ditimbun ditimbun, jadi dia jalan ke tengah padang pasir, setibanya sampai di padang pasir, dia ambil dia dia timbun, ditutup rapat-rapat di padang pasir, lalu dia pergi. Di mana dia menandakan di mana tempat itu dia lihat tandanya pak bintang, lalu bintang, subhanallah. Jadi kalau misalnya dengan menyebutkan oh bintang ini di sana berarti ini di sini, berarti bintang di sana ini di sini. Nanti ketika mengambilnya tanpa susah. Insya Allah kita mah kalau naruh di padang pasir lupa sebelah mana ini ya, sebelah mana ya orang kita mah bukan nyari nyari bintang nyari bintang nyari nyari tempat yang ditimbun orang yang pernah datang ke rumahnya aja ke teman kita sebelah mana sih belokannya perasaan dulu rumah kamu di sini rumah kamu sebelah mana sih sebelah bingung tapi orang Arab tidak kenapa dia sangat tahu di mana letaknya apa tempat yang disembunyikan itu masya Allah ini dia luar biasa bunda ya jadi kalau dibilang orang Arab tuh bodoh, orang Arab tuh nggak ngerti, punter, orang Arab tuh pintar, cerdas. Iya bunda, kenapa dikatakan bodoh? Kenapa dikatakan jahiliyah itu kenapa? Mau tahu alasannya? Orang Arab zaman itu dikatakan zaman jahiliyah itu alasannya satu, karena apa? Karena mereka tahu Rasulullah benar, tapi tidak diikuti. Itu saja. Mereka tahu yang benar, tapi tidak diikuti. Mereka tahu dia berada di jalan yang salah, tapi dia berada kekeh di dalam jalan tersebut yang salah. Maka dikatakan jahiliyah. Jujur saya tanya sama bunda, pernah nggak kita tahu itu salah tapi masih dikerjakan? Jahiliyah itu. Jahiliyah. Iya, bunda tahu ini adalah kewajiban yang harus dikerjakan tapi tidak dikerjakan. Jahiliyah. Subhanallah. Benar bunda, itulah jahiliyah. Jahiliyah itu bukan bukan jahiliyah itu orang yang punten-punten orang yang kuno orang yang bodoh tidak bunda cerdas pinter mungkin bunda nanya Oh jahiliyah itu selalu membunuh anak-anak bayi kecil perempuan kalau lahir langsung diinjak dibunuh dimatiin gitu kan iya. saya tanya sekarang zaman dulu sekarang boro-boro perempuan laki aja dimatiin sekarang bayi diabsol, di uh, diabosir diaborsi Subhanallah diaborsi Ya nu dalam hadis Rasulullah SAW suatu saat nanti kata Rasulullah suatu saat nanti kiamat itu sudah sangat dekat ketika banyak orang membelah perutnya maksudnya apa menggagalkan janin yang ada dalam perutnya. Sekarang kalau mau aborsi pilih-pilih laki perempuan apa enggak? Hajar saja. Kalau dulu zaman Rasulullah SAW ataupun zaman jahiliyah nggak ada sistem aborsi tunggu lahir perempuan bunuh laki-laki hidup. Kalau sekarang laki perempuan habis belum keluar udah dikeluarkan. Mana lebih jahiliyah kira-kira? Sekarang. sekarang ngaku juga, iya, ya ngaku kita ini benar kita zaman jahiliyah. Dulu, dulu zaman jahiliyah itu paling, 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 paling terkenal itu jago, jago gulat. Kalau udah jago gulat, jago tojos, apa namanya, Joso, jotos, tojos lagi, jago tinju, jago jotos, jago pukul, jago berantem itu terkenal. Dulu zaman jahiliyah. Sekarang punten-punten orang jago gulat terkenal nggak sekarang? Itu yang jago tinju terkenal nggak sekarang? Sama aja nggak sama sama berantem itu? Siapa yang terkenal? Sekarang? <laughs> iya, iya terkenal di Indonesia nya siapa? Ada Indonesia di luar negerinya ada pokoknya jago berantem itu dulu terkenal sekarang juga terkenal nggak? Terkenal sama aja bunda. Dulu zaman Jaya orang yang paling jago jogetnya terkenal sekarang? Terkenal. Joget itu, joget ini, joget itu, joget merpati, joget papatong, joget segala macam, 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 subhanallah. Tapi luar biasa, yang sekarang ini, uh, joget merpati, merpati ya belum, belum diciptakan memang. <laughs> tapi mak maksudnya, berbagai macam binatang dijadiin apa? Joget-jogetnya, saya nggak paham tuh, ada joget apa, joget apa, tapi apa terkenal. Nah, zaman jahiliyah dulu orang yang jago seperti itu terkenal, dan sekarang pun bisa jadi terkenal gara-gara. Nah, Iya. Jadi sekali lagi dikatakan jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tahu itu adalah benar tapi tidak diikuti. Mereka tahu itu salah tapi musirun ala khati'ati. Dia tahu salah tapi dia kekeh di dalam kesalahannya. Itu jahiliyah. Jujur bunda, ada gak sifat jahiliyah dalam hati ini? Ya. Ada ya? Boleh dibuang ya? ya? Iya, buang. Buang, oh ini salah ini. Ah saya gak mau di sini lagi, buang. Oh ini benar nih, kenapa saya gak mau mengerjakannya ya? Ah saya gak mau jahiliyah, kerjakan. Masya Allah. Selanjutnya berangkat Rasulullah SAW bersama seorang namanya Urakah. Kenapa harus Urakah? Urakah tahu jalan. Emang Rasulullah nggak tahu jalan menuju Madinah tahu. Kenapa sekarang harus pakai Urakah? Pun jawabannya adalah karena Urakah adalah ahli ilmu bintang yang akan menunjukkan arah kemana saja untuk, untuk dituju. Rasulullah SAW berangkat ke kota Madinah tidak jalan seperti jalan yang biasanya. Dia ini beda arahnya. Arahnya berbeda. Masya Allah. Tapi tujuannya sama. Saya lanjutkan. Rasul kok nggak dibimbing aja sama Jibril biar gampang gitu. Ya. Punten. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dimanjakan dengan kenabiannya. Tetap yang namanya usaha dalam dakwah pernah berdarah, pernah ditimpukin, pernah perang, pernah diracun, pernah dihina, pernah dicacinya. Punten. Kalau seorang nabi harus dakwahnya mulus-mulus saja, -mulus nggak ada contoh nantinya. Nggak ada contoh. Jadi kalau seorang dai sekarang di, di misalnya di fitnah, seorang dai misalnya di apa namanya di olok-olok misalnya, biak bi mungkin saja. Kenapa? Zaman Rasulullah dulu gitu. Coba kalau misalnya nabinya, masya Allah enak-enak dakwah begitu turun jadi nabi. Oh semuanya ingat aku ini nabi. Oh kamu nabi, ya alhamdulillah. Ada yang begitu nggak tuh? Terus kata Allah apa? Kata Allah harus sholat lima waktu. Oh begitu, ya siap. Ayo kita tahajud, oi oh, siap. Ada nggak masyarakatnya nurut gitu? Tidak ada. Wajah al nabiin adua. Allah jadikan setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi ada musuhnya. Nabi aja ada musuh, apalagi seorang, seorang manusia, seorang ulama, seorang ustadz. Syekh Saleh Fauzan, ini di Saudi Arabia. Syekh Saleh Fauzan, masya Allah terkenal yang sangat luar biasa di fitnah. Fitnahnya besar besaran. Apa di fitnahnya? Fitnahnya gini, Syekh Saleh fatwa terbaru. Syekh Saleh Fauzan mengatakan fatwanya. Ketika at-tahiyat dalam salawat, dalam at-tahiyat ada salawat enggak tuh? Bagaimana bunyinya? Bagaimana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad boleh? Wa ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya? Kamal ta'ala Sayyidina Ibrahim. Ali Ibrahim. Punten. Dia bilang dengan matakan ini ini kecohan yang kurang kurang beres ini. Orang dengan matan fitnah. Syekh Saleh Fauzan memberikan fatwa. Kalau dalam tasyahud cukup Allah shalli ala sayyidina Muhammad tanpa ada wa ala alihi. Bah, karena yang namanya sampai wa ala alihi di situ itu adalah syiarnya Syiah. Syiar, syiar itu cara-cara Syiah untuk bersolawat. Iya. Punten, punten agar agar Bunda memahami ini. Jadi jadi yang namanya uh, syiar -syiar itu kalau sholawat sampai wa Ali Muhammad, begitu ya. Jadi tolong, ini Syekh Soleh ini mengatakan kata-kata yang keliru, karena dia mengatakan yang namanya salat ketika tasyahud sholawat tidak perlu ditambah dengan wa Ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena kalau ditambah wa Ali Sayyidina Muhammad itu adalah syiarnya syiah. Bisa dipahami ini? Berarti kalau salawat begini nanti ketika sudah adalah muhammad rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Sudah selesai Tidak ada wa ala ali sayyidina muhammad Kan wa ala ali wa ala ali Dan untuk keluarganya muhammad Begitu kan? Wah menyebar Sampai diposting foto semuanya digambarkan Sampai orang punten-punten Siapa sih yang tidak mencintai keluarga rasulullah? Iya kan? Maka begitu oh ini, ini ulama begini banget sih Masa sih kita salah selama ini kita salah Allah masya Allah Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyid Sayyidina Muhammad keluarga wah ini ulama salah ini semua akan bilang begitu ternyata apa punten perkataan itu Syekh Saleh Fauzan bukan mengatakan ketika sholat, lagi begini ngaji ini lagi ngaji begini ngaji nanya Syekh bagaimana kalau kita sholawat begini Allahumma bagaimana kalau kita bersholawat seperti ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana? Syekhnya bilang, jangan. Kenapa? Karena kalau berhenti di situ, Anda seperti selawatnya syiah. Kenapa? Karena syiah itu tidak mempercayai kepada para sahabat. Sampai syiah mengatakan para sahabat itu adalah murtad. Maka Anda harus selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali wa ashabihi gitu maksudnya saya ulangi lagi ulangi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bisa dipahami gak kan nih? kalau tidak sholawat sama sahabatnya itu adalah caranya bersholawat syiah kalau orang-orang ahli sunnah, salawatnya pun berikut dengan para sahabat. Karena sahabat ini adalah punya kemuliaan khusus. Bisa dipahami ini? Kalau salawatnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Stop di situ. Tidak boleh. Kenapa? Sahabat kemana? Sahabat harus diikutkan dalam salawat. Jadi kalau anda mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Stop itu adalah syiarnya syiah tapi sholawatkan juga untuk siapa? para sahabat bisa dipahami ya? makanya kalau kita dengar di masjid Allahumma sholli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi pernah dengar gak tuh? wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ila yaumidin. sampai ke sana larinya tapi punten kalau yang namanya syiah sholawatnya sampai keluarganya saja kenapa? karena tidak mengatakan kalau sahabat itu beriman mereka mengatakan sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti yang lain, lain lainnya itu adalah termasuk orang-orang murtad. Bisa dipahami Bunda? Maka Syekh Saleh Fauzan mengatakan, "Ya Syekh, gimana kalau ada orang selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad." Oh, jangan, lanjutkan. Wa sahbihi. Kalau hanya di situ saja, Anda tidak bisa. Bisa dipahami nih ya? Itu ketika salat apa bukan? Bukan. Ketika anda mau sholat silakan langsung diambil oleh syiah untuk menanamkan kebencian kepada seksual fauzan dengan mengambil kata-katanya nih ketika anda tasyahur sholat nah, bisa dipahami gak nih? bisa dipahami bunda gak nih? kalau bisa dipahami nilai plus buat bunda masya Allah luar biasa kenapa? hal seperti itu yang banyak diolok-olok ataupun di apa? di apa namanya? di fitnah na'udzubillah ngeri sekali subhanallah ngeri sekali. Jadi kalau sudah seperti itu, kadang-kadang di, di apa namanya dikacau balaukan dengan pemahaman-pemahaman yang ada dari dulu juga demikian. Kita aja punten bikin majelis. Dulu kan majelisnya yang mengatakan sahidnya Serina Husain, Gitu kan? Langsung dibilangnya, wah, jangan-jangan nisciah nih, jangan-jangan siah punten. Padahal ingin menerangkan bagaimana sebenarnya hakikatnya kebenaran yang ada. Bisa dipahami nggak, bunda? Jadi kalau misalnya bunda dengan mengatakan ini yang namanya kita bahas tentang masalah macam-macam khamar Tahu macam-macam khamar? Macam-macam minuman keras. Begitu diterangkan agar ibu tidak terjebak dengan makanan haram, haram itu. Bukan berarti yang menerangkannya minum khamar. Bisa dipahami bunda? Iya. Ibu mengatakan zat-zat yang ada kandungan daging babinya atau lemak babinya. Ini dalam obat ini, dalam kosmetik ini, dalam makanan ini, dalam es krim ini. Dikasih tahu kan? Biar apa tuh dikasih tahu? Ber sempat tahu itu bukan berarti yang menerangkannya suka makan itu kan seperti itu. justru untuk ketahuannya demikian iya yeah. diterangkan masalah seperti itu untuk menjelaskan apa sebenarnya tentang sifin tentang jamal tentang karbala untuk lebih mengerti tapi beberapa orang yang punten-punten mungkin orang nggak tahu bagaimana dibilangnya itu pengajian di rumahnya bimak itu di masjid salman itu pengajian syiah itu ada kesana larinya astagfirullahaladzim Iya, kenapa coba demikian? Iya, gara-gara bahas itu. Padahal bahas itu seperti untuk membahas agar kita tidak terjerumus ya. dalam hal itu. Ayo namanya orang ya, namanya orang ya. Lihat seksual evolution Fauzan aja jadi gitu kan? Imam Syafi'i aja di, di, fitnah. Imam Syafi'i pernah di fitnah. Iya, naudzubillah dengan dengan fitnah yang sangat dahsyat. Maka punten hal seperti itulah maka dikatakan kata katanya tabayun ataupun dengan mengatakan apa yang sebenarnya untuk diketahui seperti inilah yang ada. La, haula la illa Saya lanjutkan. Makanya sekarang judulnya dikatakan di sampingnya itu Syiah bukan Islam, gitu kan? Lihat nggak itu tulisannya sekarang? Lihat biar tahu dulu Syiah bukan Islam. Nah, itu hari Ahad ini. Jadi kalau huruf gede. Jadi kalau ibu, bapak, senan suaminya pas ada kesempatan di hari Ahad ini setelah sholat subuh langsung seperti kemarin. Setelah sholat subuh langsung mulai. Jadi nggak nunggu-nunggu waktu lama lagi. Jadi setelah sholat subuh langsung, kalau kemarin kan pas sholat sholat subuh dia langsung, terus ada yang mu'alaf kan waktu itu kan, masuk Islam gitu. Saat yang nanti setelah sholat subuh kita mulai tanpa ada acara-acara langsung mulai, langsung mulai. Ya selesai jam 6 kira-kira. Silakan sarapan ditunggu di rumahnya masing-masing. Ya. <laughs> iya itu masing-masing. Tapi Alhamdulillah ada yang datang ke sana bawa makanan. Masya Allah luar biasa. Nyaman jazakumullah khair. Yang bawa ke sana untuk dibagikan kepada jamal. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair. Saya lanjutkan bunda. Lihat berangkatlah siapa ini? Rasulullah SAW bersama siapa? Ureqah dan Abu Bakar. Perjalanan Rasulullah dengan Abu Bakar dan Ureqah. Itu Masya Allah. Perjalanan yang sangat-sangat. Istilah apa? sulit untuk dijalankan. Kenapa? Pertama jalan bukan biasa yang dilalui. Yang kedua harus hati-hati karena banyak mata-mata yang akan melihat. Oh mata-matanya tajam sekali. Di mana nih adanya? Di mana nih letaknya? Bunda perhatikan. Saat itu Rasulullah SAW berjalan terus bertiga. Peristiwa pertama yang tidak pernah terlupakan adalah peristiwa jumpanya seseorang dengan Rasulullah. Seseorang itu namanya adalah Surakoh ibn Malik. Surakoh ibn Malik. Iya. Siapa Surakoh? Biar ibu tahu dulu Surakoh. Surakoh ini adalah orang pemuda dari kabilah Joksum yang mana sejak kecil terlatih naik kuda, sejak kecil terlatih lempar tombak, sejak kecil terlatih main panahan. Subhanallah. Iya. Udah jadi panahannya nyari Udah. Iya siap. Nah, kalau ada yang perlu panah minta ke Ari itu. <laughs> Karena ini bagian daripada sunnah, masya Allah. Ya. Jadi, jadi jago main panahan, jago main tombak, masya Allah luar biasa. Ini adalah surah Kaib Malik. Dan dia mendengar apa? Mendengar kalau Nabi Muhammad SAW Wasallam sedang berhijrah dan siapapun yang mendapatkan Nabi Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan apa? Satu akar unta. Maka Surakoh ini dan semua orang-orang tergiur untuk mendapatkan 100 ekor unta ini. Tiba-tiba sedang duduk bersama teman-temannya di kampung Joksum. Sedang duduk, ngariung begini. Melihat tiga orang sedang berjalan. Trik, 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 sedang berjalan. Kata orang-orang yang hadir di situ. Itu tiga orang itu. Kayaknya ini Muhammad ini. Eh, hey, hei, hei, kawan-kawan lihat itu. Itu tiga orang sedang berjalan dari jauh. Itu pastinya Muhammad. Satunya Abu Bakar, satunya lagi Uraiqah. Pasti itu. Kita kejar. Lumayan kita mendapatkan 100 ekor unta, kita bagi-bagi. Ini Suraqah mikir. Kalau bagi-bagi 100 ekor unta dibagi 5 berapa nih? Rugi ini. Cuma 20 ekor unta. Langsung dia bilang, "Yang mana? Tuh, itu, tuh 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 tuh, orang itu. Itu itu bukan teman saya itu mah." Itu teman saya kemarin itu bukan bukan udah nggak usah nggak usah itu teman saya baru keluar datang dari sana mau ke sana udah nggak usah pikirin Moh, Muhammad ini udah tiga hari nih nggak adanya nih oh udah lewat mana dia nggak mungkin pagi-pagi loh nggak usah nggak usah nggak usah tapi yang lainnya masih kayaknya iya deh nggak usah dipikirin ngobrol-ngobrol lagi bahkan surah menceritakan cerita-cerita yang membuat orang terpesona sehingga lupa terhadap tiga orang ini. Padahal Surakoh mengaburkan cerita daripada tiga orang yang namanya Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Urekat untuk apa? untuk dia berjalan-berjalan nanti dia akan ambil dengan dirinya sendiri lumayan satu ekor dan dia percaya diri ahli kuda, ahli tombak, ahli panah tiga orang tiga orang ini pedang juga mungkin bukan pedang perang baju juga tidak baju perang Lalu perbekalan juga ataupun tameng juga tidak ada, perisai juga tidak ada. Oh dari jauh panah, set, set, selesai. Ambil kepada siapa? Ke Mekah dapat 100 ekor unta. Oh, udah. Saya dalam hati masih jauh. Cuma dilihat tuh, ya? lumayan, masih jauh, tenang, tenang. Udah kira-kira semuanya lupa ceritanya. Surakoh bilang, "Maaf ya, saya ada perlu nih." Ya, silakan lanjutin. Begitu pulang ke rumah, mudah judge bismillah, dia langsung gunakan pakaian perangnya, masya Allah, ya, dia langsung bawa perisainya atau dia bawa tombaknya, dia bawa panahnya, lari dengan kuda yang dia kendarai dengan cepat. Ini Surakah, Ibn Malik. Bunda Surakah dengan lari mengejar dengan kejaran yang sangat dahsyat, dahsyat, akhirnya terkejar juga. Ini Abu Bakar As Siddiq. Melihat, melihat, ya, ada orang yang sedang berlari. Ya Rasulullah, itu ada orang di belakang kita. Ini harus seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah dengan tegarnya mengatakan La tahazan Allah ma'ana Masya Allah Jangan takut dan jangan sedih Allah bersama kita Luar biasa Nikmat sekali Luar biasa Ibu pernah gak gitu Ngomong gitu sama suami gitu La Masya Allah <guluh> Atau suaminya ngomong sama ibu La Jangan bersedih Kalau kita nih pak Bagaimana pak nih Beras sudah habis Masya Allah. Listrik belum dibayar. Ini mobil belum diperpanjang. La tahzan mah. 500 juta nih. Itu La tahzannya. La, la tahzannya itu benar-benar karena duit. Tapi La tahzan artinya apa? Enggak usah sedih, Gak usah khawatir innallaha ma'ana. Selagi Allah bersama kita, enggak usah sedih. Dan sesungguhnya Allah bersama kita ketika kita ingin bersama Allah. Lihat Bunda ya, kalau anda atau bunda ingin bersama Allah, Allah bersama kita. Terserah. Bunda ingin bersama Allah, tenang. Ketika ibu menyebut Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama Allah, Allah menyebut nama kita. Allahu Akbar. Kata Allah, ingatlah pada aku, aku ingat kepadamu. Seperti itu. Yakin itu. Bunda kalau sekarang ibu sebut nama suami ibu. Ibu nyebut nama suami ibu. Apakah begitu ibu menyebut nama suami ibu? Suami ibu juga lagi nyebut nama ibu? Mungkin tidak. Iya. Tapi kalau nyebut Allah, ya Allah, Allah nyebut nama kita, pasti itu. Azkuruni adzkurukum azkuruni adzkurukum Masya Allah. La tahzan inna Allah mana? Santai Abu Bakar, Allah bersama kita. Allah ini nggak mungkin membiarkan kita santai saja. Bagaimana perjalanan-perjalanan yang dikejar? Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, selamat. Subhanallah. Nabi Muhammad pun dikejar oleh Suraka Ibnu Malik. Lihat kejadiannya. Sedang berjalan, berjalan, Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, mendekat, mendekat. Sampai Qadr Rumhin. Artinya apa? Ini yang namanya Suraka kalau melemparkan tombak, itu kena langsung. Iya. Ataupun memanah itu sudah sudah bisa kena. Suraka. punten Dia langsung berdiri di atas kuda. Maksudnya kan kuda itu ada ada buat kakinya. Ya. Buat kakinya. Di atas, di atas apa namanya ya? Kalau pedal, ya, kalau di mobil seatpostnya ya. diambil, dia berdiri Subhanallah untuk menghantamkan apa tombaknya sudah siap. Tiba-tiba Rasulullah hanya memandangnya ke belakang dan berdoa mengatakan Allahumma qafina bima shita wa fa shita. Ya Allah, Allahumma qafina ya Allah jaga kami. Cukup engkau yang menjaga kami bima shita wa kaifa shita terserah engkau dan mau diapakan juga terserah engkau ya Allah. Ini kata-kata yang sangat hebat. Ya. Maknanya Allahumma hubi Ya Allah lindungi aku dari orang tersebut di bagaimanakan terserah engkau dan secara apapun terserah engkau. Dengan bagaimanapun, dengan cara apapun terserah engkau. Itu semua diserahkan kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma kfinah. Ya Allah tolong aku dari orang itu bima syikta dengan apapun engkau caranya wa kaifa dan seperti apapun engkau melindungi aku terserah Masya Allah itu adalah yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW wa kaifa syikta tiba-tiba bunda apa yang terjadi? begitu kuda ini sedang berjalan dengan kerasnya tiba-tiba kaki depannya ambles ke depan bayangkan bunda kalau naik motor lagi ngebut rem depan apa yang kejadian? cungkel persis ini kuda tiba-tiba berhenti kaki depannya dan ngejungkel dan namanya surakoh bluk, 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 jatuh dan Rasulullah berjalan terus Rasulullah tidak melihat lagi terus jalan ini surakoh kesakitan berdiri lagi surakoh waduh satu seekor unta nih naik lagi subhanallah kuda lagi berjalan lagi sudah siap jauh Rasulullah melihat lagi Allahumma bima syi'ta wa jatuh lagi Subhanallah, lihat, Bunda. Kalau kita disakiti oleh orang lain, ataupun terzolimi, ataupun apa saja, Bunda, apa saja? Lihat, saya sampaikan: tingkat ada beberapa tingkatan. Orang terzolimi ini bebas mau berdoa apa saja kepada orang yang menzoliminya, bebas, Bunda. Makbul doa orang yang terzolimi ini. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang yang terzolimi itu hati-hati makbul doanya walaupun orang yang didoliminya itu adalah orang kafir doanya makbul hati-hati. Mentang-mentang bisnis dengan orang kafir mumpung orang kafir ini kita tipu aja. Eh hey, hati-hati terzolimi orang itu berdoa kepada kita apapun makbul hati-hati. walau -hati. karena kafiran walaupun orang kafir kalau sudah terzolimi makbul doanya hati-hati bunda. Iya, kalau ada orang terzolimi doanya bebas apa saja. Mau mendoakan jelek silahkan. pak, eh, nggak apa-apa kalau dibilang nggak apa-apa silakan karena ada beberapa dalil yang menyatakan seperti itu walaupun itu rugi. Walaupun itu rugi. Contohnya apa? Ada beberapa contoh yang ada. Uh, ini terjadi kepada sahabat di zaman Umar Ibn Khattab. Saya agak sedikit lupa nama sahabat ini. Namun yang jelas di zaman Umar Ibn Khattab kalau tidak keluar Amir bin As atau siapa. Iya, atau jadi 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 pemimpin atau Umar bin Khattab Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya kayaknya Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi seorang waliul amr ataupun jadi salah seorang gubernur tiba-tiba dikunjungi oleh Rasulullah oleh Umar bin Khattab kata Umar bin Khattab bagaimana kamu wahai Sa'ad ketika untuk mengurus semua masyarakat di sini kita baik-baik saja lalu Umar bin Khattab bertanya kepada masyarakat yang ada wahai masyarakat bagaimana kepemimpinan beliau ini saat bila Bokos bagus apa tidak? Semua bilang, oh beliau orang hebat, orang jujur, orangnya keren, orangnya mementingkan e, masyarakat daripada keluarganya. Pokoknya cerita bagus, 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 bagus semuanya. Tiba-tiba ada satu orang. Ya Amirul Muminin, -amir apa yang diomongin sama masyarakat itu bohong. Hati ah, itu nggak begitu. Dia itu mempertingkan dirinya daripada keluarganya. Dia itu nggak berbuat adil. Dia itu nggak berbuat bagus. Terus 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 terus. Kaget. Loh, Kenapa kamu ngomong barusan? Nggak, nggak, tadi bicaranya. Ya saya nggak enak mau ngomong. Kenapa? Tadi kan banyak orang. Dan mereka itu bicara begitu karena takut sama saat. Coba kamu tanya sama saat. Panggil saat. Orangnya sudah nggak ada. Ya saat sini. Saya dengar kalau kamu itu selalu mementingkan diri sendiri dan keluargamu daripada masyarakat. Dan saya dengar kamu itu selalu tidak berbuat adil. Berlinang air mata saat. Ditolimi gak itu? Difitnah gak itu? Ya Rob. Lihat. Kalau memang aku melakukan kesalahan seperti itu, ampuni aku. Tapi jika aku terzolimi, jadikan orang yang memfitnah aku ini adalah usianya panjang tapi berada dalam kesusahan. Itu dikatakan sah. Dan umar bin khattab tahu, dan umar bin khattab diam. Melihat daripada ini, punten-punten, beberapa ulama dengan mengatakan silahkan. Kalau orang terdzalimi bebas, cuman rugi doa-doa ampuhnya dipakai itu. Iya. Yeah. Kok sahabat? Yes ini masalah kepemimpinan kenegaraan. Umar yang nanya. Kalau sahabat kan amalannya banyak banget ya. Ketika melakukan itu yang memfitnah silahkan. Kenapa? Ini masalah kepemimpinan, masalah uh, adil dan tidak adil. Makanya kalau seandainya aku tidak adil, ampuni aku. Tapi kalau ada orang yang memang memfitnah aku dengan seperti ini, panjangkan usianya tapi jangan sampai ada dalam kebahagiaan. Susah. Bisa dipahami bunda? Mami Khattab wafat. Utsman bin Affan wafat. Di zaman Ali bin Abi Thalib orang itu masih hidup. Dan usianya ham, oh, sudah 100 tahun lebih. Tapi susah hidupnya. Anaknya, subhanallah, meninggal lagi, meninggal lagi. Sampai dia hitung hidupnya sebatang kara. Sudah sepuh, terseok sana, seok sini. Enggak itu, orang cuma kasih makan. Saya misalkan, ini sudah memutih semuanya. Lalu penasaran. Seorang sahabat, kalau tidak keliru Ali bin Abi Thalib yang bertanya, mengatakan, Kenapa kamu ini sampai sebegininya? Dijawab dengan mengatakan kata-katanya apa? Yang diucapkan oleh dia, aku ini jadi begini karena doanya saat. Karena doanya saat. Bisa dipahami bunda? Hal seperti ini, ada beberapa mengatakan para ulama, kalau dizolimi, siapapun doa terserah. Cuma sayang, doa terzolimi itu, orang yang dizolimi itu doanya apa? Makbul. Kalau sudah makbul, mendingan minta sorga. Mendingan untuk sorga. Ini pertama. Iya, yang kedua, kalau orang dizolimi, kalau mau doa jelek juga silahkan, hanya rugi. Itu hak dia karena dia dizolimi. Iya, tapi sayang sekali. Makanya beberapa ulama mengatakan jangan jangan berdoa yang jelek. Benar, jangan berdoa kepada muslim yang jelek. Iya, tapi saat terzolimi beberapa ulama silahkan. Iya, terlalu banyak beberapa kisah yang yang bisa saya sampaikan, namun satu saja. Yang kedua, kalau terzolimi, kalau tidak bisa, kalau mesanggup saya nggak mau berbuat doa jelek nggak mau. Tapi apa? saya akan mendoakan kepada dia, serahkan kepada Allah saja kejelekannya. Nah, itu tadi. Allahumma bima wa Itu angkatan nomor dua. Tidak mendoakan jelek, tapi menyerahkan kepada Allah. Yang ketiga, subhanallah. Yang ketiga, bisa ibu mengatakan kalau ada orang yang menzalimi katakan, ini punten-punten. Kalu salama, yang baik-baik. Misalnya dengan mengatakan, Ya Rab, sadarkan dia, berikan hidayah dia. Seperti itu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi situasi harus seperti apa? Kalau orang sudah nodong begini pakai pistol, sudah menusuk, Ya Allah kasih hidayah ya dia, ambles gitu. Ya Allah lindungi aku dari dia, terserah engkau seperti apa jalannya. Seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Ya. Tapi ketika di, toib, di, 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 di apa tidak ada pembunuhan saat itu, hanya penzoliman, dilempar di, di batu segala macamnya Rasulullah tidak ya Allah lindungi aku dari orang taif tidak tapi dengan mengatakan kata-katanya punten apa Allah mufirlahum ya Allah ampuni mereka innahum sesungguhnya mereka kaumnya jalun mereka orang yang tidak tahu siapa aku bisa dipahami bunda ya jadi tiga tiga derajat ketika bunda mau terzolimi seperti itu apa yang bisa dilakukan lakukanlah tapi alangkah baiknya punten walaupun seperti apa yang ketiga tadi atau yang ke satu, kedua, ketiga, tetap harus bisa memaafkannya memaafkan. Jatuh Suraka Ibnu Malik. Setelah jatuh Suraka Ibnu Malik, apa yang dia lakukan? Naik unta lagi, eh, naik kuda lagi. Sudah berapa kali jatuhnya nih? Dua kali. Ketiga kali sekarang jatuh lagi, jatuh lagi tiga kali. Sama. Lumayan juga kalau jatuh berguling-guling tiga kali ya pegal juga. Sementara itu sudah jauh, sudah jauh mengejar. Jadi begitu jatuh Rasulullah tetap jalan, dia siapin lagi bajunya semuanya, kejar lagi, jatuh lagi. Setelah jatuh dia siapin lagi bajunya semuanya, kejar lagi, jatuh lagi. Beberapa riwayat dua kali, ada yang mengatakan tiga kali. Namun silahkan kita renungkan perkataan ini. Setelah dia jatuh yang kesekian kalinya, berpikir. Saya ahli berkuda. Kenapa mesti jatuh? Saya ahli dalam memanah. Dalam me apa namanya menombak. Tapi pun Bagaimana mau nombak sebelum nombak jatuh berarti ada yang melindungi Muhammad ini. Kalau sekali jatuh nggak apa-apa. Tapi kalau dua kali tiga kali jatuh berarti apa? Ada yang melindungi Muhammad. Pertanyaan dalam hatinya berarti yang melindungi Muhammad pasti adalah Tuhannya dia. Berarti Tuhannya dia itu jago banget, keren banget, luar biasa. Bahkan ini dalam hati dalam hati siapa? Surahoh. Jangan-jangan ntar saya nggak balik nggak bisa balik ke rumah nih. Kenapa? Dijaga juga sama Tuhannya Muhammad di belakang. Mulai ketakutan. Aduh gimana saya nggak bisa balik ini? Udah di tengah padang pasir. Kalau saya nggak bisa balik gimana ceritanya nih? Maka dia ketakutan. Sekarang ngejar Nabi Muhammad tapi bukan untuk membunuh. Tapi apa? Minta dijagain. Hebat. Dia naik kuda lagi. Dia kejar lagi Nabi Muhammad SAW. Dia kejar lagi. Saat dikejar, saat dikejar Rasulullah sudah melihat lagi dari belakang sudah sudah melihat, wah oh, ini sudah mulai ngejar lagi nih. Kalau tadi gayaknya dengan tombak begini, sekarang gayaknya sambil teriak Muhammad, Al Aman, Al Aman, Al Aman, kata-katanya gitu. Muhammad, tenang, aman, pokoknya aman, gak bakal dia pepain aman, pokoknya aman. Pada dirinya yang ketakutan, Subhanallah. Muhammad Al Aman, Muhammad Al Aman, Muhammad Al Aman, Rasulullah SAW deh. Katanya aman, ya Abu Bakar, kita sebentar tunggu. Datang, pupuk-pupuk dia datang, turun dari kudanya, Muhammad tenang, aku gak bakalan berbuat apa-apa. Kata Rasulullah, iya, siapa kamu? Jawab, Surah. saya Suraka Ibnu Malik. Kabila mana? Saya kabila Joksum. Ngapain kamu ke sini? Saya ingin membunuhmu. Terapa, tapi kenapa kamu gak jadi bunuh saya? Nah itu dia, saya jatuh tiga kali. Subhanallah. Terus kamu mau membunuh saya kenapa? Kamu benci aku. Kamu punya urusan denganku. Aku gak punya urusan dengan kamu, aku gak benci kamu, enggak. Terus kenapa kamu membunuh saya? Aku ingin 100 ekor unta Muhammad Jujurnya Memangnya kenapa? Siapa yang mendapatkan kamu hidup atau mati 100 ekor unta? Nah nah, nah saya pengen 100 ekor unta itu Tapi, nah itu dia saya jatuh tiga kali Nah itu dia Kata Rasulullah terus kamu mau ngapain? Ada satu hal yang ingin saya pinta Dan satu hal lagi yang ingin saya minta juga kepada kamu Atau dua hal Kata Rasulullah apa yang kau inginkan? Pertama, saya ingin tanya dulu Tuhanmu terbuat dari apa? Jago banget itu. Dan saya minta satu saja Tuhanmu. Saya ingin tahu Tuhanmu dari apa? Hebat, jago banget. Sampai saya ini nggak pernah jatuh, jatuh tiga kali. Minta Tuhanmu ya Muhammad. Coba pengen tahu Tuhanmu mana? Ditaruh di mana? Saya pengen lihat. Hebat banget Tuhanmu itu. Kalau ditanya begitu kira-kira ibu jawab apa tuh? Islam. Iya. Rasulullah SAW menjawab mengatakan bingung. Turun Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah jawab seperti yang dijawab oleh raja kepada raja Konstantinopel. Konstantinopel dengan mengatakan kata-kata apa? Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa yulad wa lam yakul lahu ahad. Subhanallah. Oh itu Tuhanmu? Iya. Kata surakah. Yang kedua ya Rasul ya Muhammad. Belum iman. Yang kedua ya Muhammad. Apa yang kedua? Yang kedua ini. Mau gak berjanji kepada aku? Apa? tolong Tuhanmu jaga aku sampai aku pulang kampung. Sampai aku balik. Nah Tuhanmu tuh yang yang tadi itu ahad itu, yang asomad itu, yang lam yali dua lam itu, wa, dan yang dikatakan kalau Tuhanmu ahadi, tuh lam yakun lohku ahad itu, mau gak jagain aku sampai aku pulang kampung. Selamat aku gitu, aku jadi takut nih. Padahal dirinya tadi mau apa, nakutin Rasulullah sekarang dirinya takut. Bisa dipahami sampai di sini ya. Kata Rasulullah, baik aku akan jamin kamu sampai ke tempat kamu, tapi aku juga minta persat, minta minta satu hal. Apa ya Muhammad? Kamu tidak boleh kasih tahu kepada siapapun kalau kamu jumpa dengan aku di sini. Bisa dipahami gak ya? Lindungi aku setiap orang yang mau mengejar aku, sesungguhnya kamu telah datang dari jihad sini, dari arah sini, dan jangan sampai katakan kalau kamu ketemu aku. Lindungi aku, siapapun yang bertanya tentang aku. Baik. Abu Bakar bikin perjanjian. Masya Allah, padahal di tengah padang pasir bikin perjanjian bersama Abu Bakar. Al muahadatubayna Muhammad Rasulullah wa suraqah ibnu Malik. Perjanjian antara Muhammad Rasulullah dengan suraqah ibnu Malik. Perjanjiannya apa? Allah akan menjaga suraqah ibnu Malik sampai ke tempat halamannya. Perjanjian bersama Rasulullah. Yang kedua, dan suraqah tidak akan pernah membocorkan rahasia ini dan surakoh tidak akan pernah membiarkan orang lain lewat situ karena akan dibilang kalau tidak ketemu dengan Nabi Muhammad tanda tangan cek cek, cek selesai nggak tahu tanda tangannya kayak apa cek, selesai iya pokoknya sepakat simpan kata surakoh aku yang bawa kertas ini ya, ya, Muhammad silahkan disimpan di bajunya jalan begitu surakoh mau jalan kata Rasulullah ya surakoh ya surakoh melihatlah ada apa Muhammad Kaifa anta ya Sedang berjalan, mau pergi? Rasulullah melihat, surakah? Surakah melihat ke belakang, ada apa Muhammad? Kaifa anta ya surakah? Wa biadaika kisra mina zhab. Ini kata-katanya begini, surakah? Saya terjemahkan bebas. Surakah, bagaimana mungkin engkau akan membunuhku? Sementara engkau nanti akan jadi pasukanku? Dan engkau akan mengenakan gelangnya? Punten, naziruan Gelangnya Raja Romawi. Keifaan tersurakau, biadai Kisra. Kisra itu Raja Romawi. Bagaimana engkau, wahai suroko, akan memerani aku, membunuh membunuh aku, sementara nanti engkau akan jadi pasukanku, dan engkau nanti akan berperang bersama orang-orang Romawi, dan kita akan menang, dan gelang Romawi itu akan berada di tanganmu, ya Surakoh. Kata siapa? Rasulullah. Surakoh mengatakan ini orang nggak beres ini. Tapi sempat jawab juga, Raja Nazirwan ya Muhammad, maksudnya Raja Naziruan itu, kata Rasulullah, iya, ayah sudah, naik. Karena nggak terlalu digubris, ya sudah, jalan saja surakoh. Saya sampaikan lu surakoh ini, biar bunda tahu lu surakoh. Tahun demi tahun, 10 tahun, juga punten, uh, uh, setelah 7 tahun, 8 tahun, 9, 9 tahun, 10 tahun, Rasulullah punten menguasai kota Mekah. Ya kan? Dan yang tidak beriman yang dito'if pun itu menjadi tawanan Ternyata surokoh lagi dito'if waktu itu Ditawan surokoh ini Surokoh ditawan Setelah surokoh ditawan Jadi tawanan Dia bicara kepada para sahabat Rasulullah Saya ingin jumpa dengan namanya Muhammad Siapa kamu ingin jumpa dengan Muhammad? Bilang sama Muhammad Aku adalah orang yang pernah ada perjanjian antara aku dengan Muhammad Bilang, "Aku ingin jumpa dengan Muhammad. Siapa? Kasih tahu, Surakah bilang, 'Surakah, Rasulullah, jumpa dengan orang kafir.' Namanya siapa? Surakah datang. Assalamualaikum ya, Rasulullah. Itu ada orang, katanya ngaku, 'Dia pernah jumpa dengan kamu,' dan katanya ngaku, 'Ada masih lembaran-lembaran antara perjanjian engkau dengan laki-laki itu.' Siapa namanya? Surakah? Ayo, Surakah! Sepuluh tahun yang lalu saya ketemu, suruh masuk." Begitu datang kepada Rasulullah. Muhammad ingat aku. Masya Allah. Muhammad ingat aku. Rasulullah dengan wajah gembira. Wajah rindu. Ya suraka. Wai suraka. Yaumubirrin wawafa. wa wawafa. Wa suraka. Wai suraka. Hari ini aku akan membalas kebaikanmu. Engkau telah berbuat baik. Tidak membocorkan pertemuan kita dulu. Lihat. Padahal kalau sudah sampai kampung bisa aja kan Muhammad di sono bisa saja kan. Yang penting dua beres kan cuma bagi-bagi ya. Suraka tidak. Suraka benar-benar menjaga rapat bibirnya. Tidak berbicara apa-apa. Subhanallah maka Rasulullah, Hari ini aku akan membalas kejujuranmu dengan kebaikan yang aku lakukan. Dulu engkau telah menjaga aku hijrah dulu engkau tidak membicarakan tentang hijrah, maka hari ini aku akan membalas kebaikanmu, wahai para sahabat, sahabat semuanya, bebaskan surakah, jangan jadi ketawanan. Subhanallah. Begitu surakah mengatakan seperti itu, sambil dipegangnya oleh Rasulullah SAW dengan cinta, dengan rindu, surakah tidak bisa mengatakan apa-apa kecuali, Ashadu as Allah ilaha illallah, wa asyadu annaka muhammadur rasulullah. Islam surakah. Subhanallah. Dengan akhlak, dengan akhlak, dengan akhlak seseorang seperti Rasulullah SAW bisa menggetarkan hati seorang suraka. Setelah itu apa? Islam, Rasulullah wafat, suraka Islam, tetap Abu Bakar wafat, suraka masih Islam. Di zaman Umar bin Khattab ketika mau berperang bersama orang-orang Romawi dalam perang Qadisiyah, iya, itu pasukan agak kurang. Maka dikumpulkan beberapa pasukan, turunlah yang namanya suraka untuk menjadi pasukan. Kemana? Ke Madinah. Jadi pasukan siapa? Pasukan Umar bin Khattab. Berarti pasukannya siapa? Rasulullah. Datang berperang ke Hadisya. Menang bersama pasukannya. Ini Suraka Begitu sudah menang bersama pasukannya, Raja Romawi kabur entah kemana, sampai begitu kabur ditinggalkan semua kekayaannya, karena saking paniknya. Maka Umar bin Khattab masuk ke dalam. Kemana? Ke kerajaan Romawi. Dia buka semua petinya semuanya, peti semuanya, Umar ibn Khattab, Masya Allah. Orang yang luar biasa basirahnya kuat sekali. Melihat mahkotanya, melihat itunya, melihat, termasuk melihat gelangnya. Gelang apa? Najirwan. Itu semua pasukan sedang berada di luar semuanya. Uh, semua sedang berada dalam di, di, luar. Kenapa? Prajurit nunggu di luar semuanya. Tiba-tiba tiba-tiba Umar bin Khattab keluar. Dia mengatakan, Alhamdulillah, kita sudah memenangkan peperangan ini dengan mendapatkan kemenangan ini kita harus semakin bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala sambil membawa gelang dan saya ingin tahu apakah di antara kalian ada yang sur, ada ada surakah surakah kaget Amirul Muminin aku surakah Ibnu Malik maju ke depan datang ke depan cek celak celak ke depan ya surakah tolong pakai ini dipakai ini apa coba pakai Oh, ini gelang ya Amirul Muminin. Iya, pakai. Dipakai. Setelah dibuka, pakai gelang. Itu kalau misalnya raja dulu tuh kan ada mahkota rajanya, ada gelang rajanya, gelang. Setelah itu, ya Surakah, coba ke tengah sana. Biar kalian bisa dilihat oleh siapa yang hadir di sana. Surakah ke tengah, kumpulan orang-orang banyak. Setelah itu kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Ya Surakoh, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Diangkat tangannya. Ya Surakoh, apa itu? Gelang ya Amirul Muminin. Gelang siapa? Gelangnya Nazirwan yang Amirul Muminin. Kamu tahu itu gelang? Tahu. Punya Nazirwan? Iya. Kata Amirul Muminin mengatakan, Ya Surakoh, tolong katakan di hadapan orang banyak apa yang disampaikan Rasulullah ketika hijrah dulu. Subhanallah. Surakoh lupa. Langsung berlinang air matanya sambil gemetar kala Rasulullah sampai nangis kaifa anta ya surakah wabiyadai siwarai kisra bagaimana surah kau akan memerangi aku sementara kau akan jadi pasukanku dan kau akan menggunakan siwarai yakni ada dua gelang miripnya kerajaan kisra naziruan nangis surah kau. ingat Rasulullah ketika yang hijrah. Allahu Akbar semua para sahabat, saudara Rasulullah, saudara Rasulullah, saudara Rasulullah. Subhanallah. Surakah berlinang air matanya. Umar bin Khattab pun menangis. Yang paling hebat di sini dari mana Umar bin Khattab tahu peristiwa ini? Oh, iya. Umar Abu bakar. bakar. Dari mana Umar bin Khattab? Wallahu a'lam tidak tahu. Karena itulah kehebatan Umar bin Khattab. Basirah. Sampai Rasulullah mengatakan, kalaulah seharusnya, kalaulah ada Nabi setelah aku, maka Umar yang harus jadi Nabi. Tapi tidak ada Nabi setelah aku. Itu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu luar biasa. Umar bin Khattab, beberapa kejadian yang namanya Umar bin Khattab ini basirahnya kuat karena ada basor, ada basirah. Basor itu pandangan mata. Ini kalau dengan basor, ibu melihat basor ini, basor ini, ini adalah e, susunan batu-batu, ini adalah tangga, basor nih. Ini adalah karpet begini, ini lampu, ini kipas angin, ini wallpaper, ini, ini basor. Tapi kalau untuk basirah, ibu tidak katakan itu ini adalah taman surga. Ketika ibu mandang basirah ini adalah taman sorga. Kalau basor, ini adalah rumah di mana tempat kita ngaji, disebutnya rumil, karpetnya begini, tangganya begini, di depan ini karpet begini, semuanya akan dilihat, itu basor. Tapi kalau basirohnya, ibu akan, ini adalah taman sorga. Subhanallah. Basor, ibu dalam perjalanan kemari, macet, becek, gak bisa parkir di depan, karena slip mungkin segala macam, bahkan mungkin begitu datang, ah gak ada parkir, balik lagi yuk, mungkin balik, -balik lagi, atau dalam perjalanan macet-punten-punten. Begitu dalam keadaan seperti itu, Basor mengatakan macet becek, tapi kalau Basironya ini sedang menuju surga Allah Subhanahu wa taala. masya Allah Ini adalah antara Basor dan Basyir. Umar bin Khattab kokoh Sampai Umar bin Khattab ayahanda bunda punten ikhwah akhwat yang berbahagia, Umar bin Khattab beberapa kali atau pernah kejadian sedang di masjid, tiba-tiba ada orang yang ngaji Quran. A'udzu billahi minasyaitonir ngaji. Tiba-tiba berkata melihat diam, 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 diam. Diam. Orang itu, ya Amirul Muminin, engkau melarang saya ngaji. Iya, aku larang kamu baca Quran. Lo kenapa? Kamu semalam baru hubungan sama istrimu lupa belum mandi wajib. Dari mana itu? Oh iya, mirum, maaf saya lupa mandi dulu. Basirah, Subhanallah, hebat Basirah. Ini 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 luar biasa diasah terus kokoh kuat dengan saking kuatnya basiroh setan aja takut iblis aja takut, ya, aja takut. iya jadi kalau kalau sedang berjalan setan lagi jalan nih Umar bin Khattab jalan kata Rasulullah la akhadha fajjan la 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 salaka fajjan ghairu ya, iya dia akan oh uh, ini Umar lewat sini lewat sini ada Umar kalau kita lewat ada iblis ah eh, ini dia nih katanya teman kita nih <laughs> subhanallah beda kalau sama kita jauh aja setannya datang gitu Bang kalau Umar makin jauh punten tapi kalau sama ibu-ibu rumil al-hilya ini pada jauh setannya Masya Allah, jauh, 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 entah kemana jauhnya. Ya, saking jauhnya jadi kangen kita. Astagfirullahaladzim. Biasanya kan, biasanya kan gitu. Kalau jauh jadi kangen, subhanallah. Memang benar demikian, jangan kalau sama setan, jangan. Makin jauh tuh makin senang kalau gitu, jauh, jauh, jauh. Ya. Saya lanjutkan, usikum wa iya ya nafsi bitaqwa begitulah kejadian tentang surakah ibn Malik. Saya dipahami bunda ya, ini siapa tadi? Surakah ibn Malik. Masya Allah, ini Umar dan Suraka setelah itu gelangnya dibawa sambil nangis dilepas lagi. Ya, Amirul Muminin ini gelangnya. Kata Amirul Muminin "Kenapa kamu enggak bawa?" Karena dalam perkataannya Rasulullah cuma saya pakai doang enggak memiliki. Hebat ya. Subhanallah, dia cuma pakai aja kan. Bagaimana engkau ya Suraka akan memakai gelang? Tidak, engkau akan memiliki kalau memiliki ya dimiliki serahkan ke baitul lagi kenapa karena rasulullah bilang cuma memakai aja kan udah kalau make udah make mau udah silahkan Suhan. pernah nggak ibu memakai yang bukan milik ibu mungkin ada kerudung ya bukan punya ibu dipakai mungkin ada ada bros yang dipinjam mungkin ada kacamata Ngapa apa apa nggak apa apa bunda seneng aja orang saya juga kali makanya punya orang Subhanallah tidak bukan punya kita nggak apa-apa pinjam tuh luar biasa saya pinjam ya sampai sampai rusak itu memin, itu minta itu 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 sampai rusak kalau minjemnya jadi la haula wala quwata illa ini tentang surah Qaib Malik saya lanjutkan dalam perjalanan agar nanti kita enak nyambungnya dalam perjalanan Rasul SAW suraka bebas ini kan saya ke, ke, ke depan ya tentang suraka bin Malik berjalan ada satu peristiwa yang sangat luar biasa lagi ini peristiwa kejadian yang sangat-sangat ajib ini peristiwa kedua Peristiwa kedua berjumpa dengan seorang wanita namanya adalah Ummi Mu'bid atau sering dikatakan Ummi Ma'bad. Tapi sering diucapkan Ummi Mu'bid. Insya Allah. Dengan singkat saya sampaikan. Ummi Mu'bid. Siapa Ummi Mu'bid ini? Bunda lihat. Dulu sebelum ada jalan Cipularang, tol Cipularang, kalau saya mau ke Jakarta itu lewat Cianjur atau lewat mana gitu ya. Sampai istirahatnya juga bisa dua kali itu. Lewat oh, puncak bisa istirahat dua kali, satu kali. Pernah nggak dulu ngerasain tuh? Iya kan? kalau kalau mau ke Tasik itu ke ban, ke Jakarta, Oh istirahatnya dua kali. Setelah ada Cipularang nggak ada, cepat sekali. Punten-punten. Ini ketika istirahat supir ini sudah sangat tahu di mana mobilnya harus istirahat, ya kan? Langganan, 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 langganan istirahat, istirahat. Orang yang berjalan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah ada tempat istirahat namanya tempat istirahat Ummi Mu'bin. Tempat istirahat, tempat transit itu siapa? Apakah Umi Mubid jualan? Umi Mubid bukan jualan. Terus kenapa? Karena tempat disiapkan untuk orang-orang yang musafir. Untuk musafir. Kalau ada datang ke sana musafir, itu nggak pesan. Umi Mubid saya pesan ini, Umi Mubid saya pesan. Nggak usah pesan apa. Begitu datang tamu, Umi Mubid langsung menyiapkan. Prrr, apa yang ada? Menyediakan makanan, susunya, minumannya disiapkan. Dan tidak ada harganya. Maksudnya ini sekian ribu, sekian ini sekian nggak usah, nggak usah. Terus minum segala macam, segala macam itu hanya khidmat seorang tuan rumah kepada tamunya. Tapi nanti pas mau pulang tamunya itu menyisihkan apa yang dia milikinya. Mau mimit, makasih ya. Ini udah mengkhidmat kami. Ini sila silakan kasih seadanya pergi. Umumnya hidupnya di situ. Kadang-kadang ada kasih unta, kadang-kadang ada yang kasih duit, kadang-kadang kasih apa. Itulah memobil. Bisa dipahami sampai ini, Bunda ya? Rasulullah tiba ke istirahat di sana, Umbi lagi di pojok, aja diam. Kata Umbi eh silahkan masuk kalau mau istirahat, istirahat. Berharap yang tiga orang ini siapa? Rasulullah SAW, Abu Bakar, Rasidik, Rasulullah, SAW, dan Oreka, berharap mendapatkan apa? Jamuan. Tapi setelah itu, Umbi cuma duduk aja. Duduk aja. Abu Bakar, kan ada makanan ya? Dalam perjalanan jauh kita haus, kita capek, makanan habis semuanya. Hanya Abu nanya, Ya hal lagi min tu'am, lagi min tu'am, Apakah kamu punya makanan? Umi mukbit sambil mengatakan, Demi Allah aku tersinggung dengan perkataanmu. Kalau aku punya makanan, Aku sudah bagi kalian dari tadi. Lagi musim ceklik nih, Gak ada apa-apa ini. Lagi gak punya apa-apa. Sampai ini, Yang namanya suamiku, Sudah dua hari gak pulang-pulang. Menggembalakan kambing-kambingnya untuk bisa makan dengan baik. Saya aja dalam keadaan seperti ini makan aja susah minuman aja susah sekarang ada tabu maaf saya nggak bisa berbuat apa-apa nggak -apa. ada makanan nggak ada minuman apalagi susu nggak ada Rasulullah s.a.w. bilang mengatakan oh gitu ya iya Rasulullah lirik kanan lirik kiri kan ternyata di pojok ada seekor kambing yang kurus sakit lalu Abu Bakar itu kayaknya kambing betina iya tolong tanya kepada Umi Mubid Mu itu kambing bisa kita diambil nggak susunya sakit Kurus tua kambing, iya sakit. Kurus tua, kenapa ketahuan ada yang tersinggung? Mau sakit kita Bukan kambing semua. Kurus sakit tua, subhanallah, itu kambing dibilang ya. Om memobit, kalau boleh ini itu kambing di pojok punya siapa? Kata mobil "Aku sangat tersinggung lagi sekarang, iya." Kenapa? itu sakit yang kambing sakit itu yang kurus itu yang tua itu kalaupun disembeli nggak bakalan ada dagingnya susunya. itu hidup juga cuma begitu aja tunggu mati kenapa makan kalau kalau dia sehat pastikan sudah dibawa sama Abu Bakar bin untuk apa digembala dia itu sakit lalu kata Abu Bakar Omo maaf bukan mau diambil dagingnya Terus apa? ambil susunya lebih gila lagi ini ngambil dagingnya yang gak ada, sekarang mau ngambil susunya. Aduh ini udah terserah kamu mau apakan aja. Kata, ya udah terserah, terserah, terserah mau diapain aja. Ini dalam arti kata lebih tidak masuk akal lagi. Nah ini, astagfirullahaladzim. Dengan menyebut, loh mau diambil? Boro-boro mau diambil apa? Susunya, dagingnya jangan ada. Ya umi mobil, boleh buat kami ambil. Ambil, 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 ambil. silakan silakan ambil. Subhanallah. Rasulullah sudah diizinkan baik kita ambil susunya Abu Bakar. Rasulullah berada di sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa Rasulullah sallallahu dengan memegang tangannya di perut kambing tersebut, tahlab. Tiba-tiba gemuk dan ini disaksikan oleh Ummu mubid Waduh, duh, gemuk nih. Subhanallah. Sampai Abu Bakar sibuk mengeluarkan air susunya. Bengong Ummu mubid Subhanallah mengeluarkan, diminum oleh Rasulullah, diminum oleh Abu Bakar, sudah pada kenyang, terus diambil lagi oleh Abu Bakar untuk perbekalannya. nggak puas setelah itu Abu Bakar, ya ummi mobil turunkan semua kider, ani, ania, ya. itu apa namanya? Wadah-wadah, wadah-wadah untuk susu kumpulkan semuanya. Kenapa? Mumpung ada susu, dipenuhi oleh Abu Bakar asidik As semua tempat yang ada, full semuanya. Sudah full semuanya, pamit. Ya, Om Memo terima kasih. Kami pamit. Ya, silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi berangkat tiga orang. Putun-putun, bengong Om Memo Bunda perhatikan. Biasanya kalau tempat kosong, misalnya ini tempat uh, kayak gelas gini, ini kan ada isinya. Ya. Dulu di Arab ini, kalau ada gelas isinya begini. Kalau nggak ada isinya, tengkurap. Panci-panci kalau nggak ada isinya, tengkurap. Jadi Mubid kalau mengetahui mengatakan itu tidak ada ditengkurapin semuanya, dijajarin tengkurap. Tapi kalau ada isinya, nangkarak semua. Eh apa itu namanya? Ngadap ke atas semuanya, diginiin semuanya, berdiri semuanya, berdiri semuanya. Kalau nggak ada isinya tengkurap, terbalik. Abu Mubid datang. Begitu Abu Mubid datang dengan keadaan susah, karena susah. Kambing sementara melihat makanan semua begini semua pancinya itu berdiri demikian sambil tertutup pula kata Abu Mubid, Ummu Mubid jangan begitu kamu kenapa? jangan nipu orang kalau nggak ada bilang nggak ada jangan digituin kayak ada isinya aja ditutup lagi kata Ummu Mubid ada isinya kamu isi pasir? bukan kamu isi apa? aku isi susu dari mana susunya? Dia bilang, "Tadi ada orang datang sini, lalu ngasih apa membuat seperti itu air, apa namanya uh, kambing itu didoakannya nyata dipegang, lalu keluar air, susunya semuanya sampai ini penuh semuanya dilihat oleh Abu Mubid, lengkap semuanya, susunya nikmat, nyaman, segar, lalu kata Abu Bobi bertanya, 'Laki-laki yang datang ya, siapa namanya?' Lupa dari tadi Umi Mubid nggak nanya nama." saking apanya saking heran terpukaunya Umi ummi siapa namanya kata Umi Mubid, eh siapa rajulun mubarok laki-laki yang membawa berkah itu yang dibilangnya rajulun mubarok iya siapa namanya enggak nanya siapa namanya kenapa kamu enggak nanya saya juga panik melihat keindahan begitu akan dibilangnya rajulun mubarok Baru saja begitu mengatakan Rajulun barok, tiba-tiba ada datang orang dari kafir Quraisy. Omomomit, omomomit, ada di dalam, silakan. Dibilang, apakah datang seorang laki-laki tiga orang kemari? Apakah datang tiga orang laki-laki ke sini? Yang namanya Muhammad dan satunya lagi adalah Abu Bakar, satu lagi namanya Uraiqah, tiga orang ke sini dari Mekah. Selagi kami sedang mengejar mereka, lalu kata. Umi Mu'min dan Abu Mu'min sepakat dengan jawaban tanpa ada kode apa-apa. Nggak tahu. Nggak ngeliat. Subhanallah. Begitu orang itu dikasih minum susu, dia balik lagi. Kata Abu Mu'min dengan mengatakan. Subhanallah. Coba. Kamu laki-laki itu -laki nggak kenal namanya. Tidak. Tapi kamu bisa gambarkan seperti apa wajahnya. Karena yang namanya Abu Mu'min setidaknya pernah melihat ketika dulu di Mekah wajah Rasulullah wallahu alam. Iya, yeah. beberapa riwayat dikatakan, "Tolong Ummu Mubid bagaimana? Sifli, seperti apa wajahnya?" Dijawab oleh Ummu Mubid. "Wajahnya begini, rambutnya demikian, hidungnya begini, alisnya begini, giginya begini, bicara begini, senyumnya begini, dikasih tahu" Maka kata Abu Mu'bid mengatakan, ini pasti Muhammad Rasulullah. Saya dipahami ya. Maka sampai hari ini, hadis tentang bentuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pas, yang paling tepat itu hadis yang dibawa oleh Ummi mu'bid Kalau ingin tahu wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya, Ummi Mu'bin. Satu-satunya hadis, banyak sih hadis Zainab juga mengeluarkan Siti Aisyah Tapi yang paling Lengkap tentang wajahnya, matanya, hidungnya, bibirnya, alisnya, rambutnya, jalannya, senyumnya, itu umi mobil. Kenapa satu kali jumpa dengan Rasulullah, tapi luar biasa punya kecerdasan yang bisa menyampaikan tentang keadaan yang ada? Subhanallah, iya. Jadi, hadis yang ada tentang Rasulullah SAW dari bentuk paling nomor satu, umi mobil. Yang kedua adalah... Ini adalah uh, dari adiknya Zainab. Dari adiknya Zainab. Kalau nggak salah namanya Hamnah. Iya. Beliau ini adiknya. Bahkan Subhanallah Siti Aisyah. Yang tidur bersama Rasulullah. Bareng-bareng bersama Rasulullah. Punten-punten tidak me tidak mewasapkan seperti jelasnya siapa? Ummi Mu'bid. Jadi kalau hadis tentang bagaimana wajah Rasulullah SAW. Larinya semuanya ke hadis siapa? Ummi Mu'bid. Masya Allah. Inilah Ummi Mu'bid. Ummi Mu'bid. Bisa dipahami ya peristiwa pertama tadi siapa Surakoh peristiwa kedua siapa Mubin. barulah peristiwa ketiga sampai ke kota Madinah al Munawwarah masya Allah tiba di kota Madinah al Munawwarah setibanya di kota Madinah al Munawwarah itu pertama sampainya di masjid atau di kubat. bukan di masjid yang sekarang penyambutan yang sangat indah di Madinah al Munawwarah dengan terkenal tola al Badru alaina min sania masya Allah ini adalah penyambutan yang paling luar biasa ketika Rasulullah tiba di kota Madinah al Munawwarah. Begitu Rasulullah tiba disambut dengan tol al-badru alaina semeriah apa dan bagaimana keindahannya. Insya Allah Januari atau Februari kita jumpa. Insya Allah. Iya. Itu adalah, iya, itu adalah tempat bagaimana Rasulullah disambut dengan siapa? Dengan orang-orang Madinah. Bunda, haru sekali bunda, kedatangan pengungsi Syria dipersilahkan masuk ke Kanada. Benar. Setibanya di Kanada, para pengungsi Syria, setibanya di Kanada, dari bandara turun, diberjalankan, bak atau seperti tamu agung, disambut dengan anak-anak, dengan tola al alaina, ada di Kanada. Subhanallah. Ke Indonesia ada nggak ya yang hijrah begitu ya? Dari Syria sekalinya ada sudah susah turun ya tapi punten yang sangat besar luar biasa kan ada Turki Turki menginformasikan presidennya siapa saja pemuda-pemuda Turki yang menikahi perempuan dari Syria yang didatangkan dari Syria maka dia mendapatkan apartemen berikut perlengkapannya Masya Allah tanpa pilih-pilih langsung para pemuda yang ruh jihadnya juga ada berbaris tanpa pilih-pilih, fulan keluar, ini dia, fulan keluar, ini dia, fulan keluar, ini dua, ini, ini fulan keluar, ini dia, nggak ada taruh dulu dong, misi-misi kita gimana, nggak ada, subhanallah, langsung ketemu, langsung ketemu, langsung ketemu nikah, 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 subhanallah, ini luar biasa, ini dia untuk mengangkat derajat seorang wanita muslimah, diangkat derajat wanita muslimah dengan seorang laki-laki yang akan melindunginya, masya allah. Ibu jangan-jangan menyamar, ya udahlah saya mau aja dari Syria, entar datang ke Turki, jangan. Ini, ini ini ada nggak wajah Syria ini? Nih? Jadi seperti itu, itu hebat sekali ya. Sampai ada gambar-gambarnya, masya Allah presiden siapa Turki ini? Siapa? Itu kan masya Allah benar, luar biasa. Jadi sampai ada yang wafat gitu, rakyatnya diangkat sendiri jenazahnya. Wah hebat sekali ini masya Allah. Luar biasa. Insya Allah, presiden kita demikian. Insya Allah, amin ya Rabbal 'Alamin, dan diberikan juga para pemimpin yang soleh buat kita semuanya. Amin ya Rabbal 'Alamin, dan kita semuanya memiliki anak-anak keturunan yang soleh. Siapa tahu masa yang akan datang, anak-anak kita yang memimpin negara ini dengan kesolehan dengan yang baik, maka pun tan generasi-generasi yang akan datang bisa jadi orang tuanya soleh, anaknya soleh, tapi kurang perhatian kepada anaknya, malah cucunya jadi tidak soleh. Pokoknya saat tidak perhatian orang tua kepada anaknya, itu kekacauan yang akan terjadi. Bisa dipahami bunda? Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi hari Ahad, di pagi hari, jika ada kesempatan bunda bersama suaminya silahkan datang untuk menyampaikan tentang wafatnya Sayyidina Husain di Karbala. Seperti apa? Selanjutnya mohon doa juga. Mbak Vera baru sampai kalau saya dapat informasi ke BB-nya masuknya saya baca tadi jam 2 pagi ya. Beliau sudah sampai di Kota Madinah, Munawarah, dan suasananya sudah terasa sejuk sekali. Semoga beliau diberikan kemudahan dan mendapatkan umroh yang mabrurah Juga kita semuanya yang belum melaksanakan umroh, semoga mendapatkan umroh yang baik, umroh mabrurah dan haji yang mabrur. Ini saja dapat saya sampaikan sekali lagi. Selamat berlibur, insya Allah ada yang liburan. Saya liburan, insya Allah jadi mandor nanti. Mandor di Pesantren Tasikmalaya. Nah, jadi saya ada mandor di sana kebetulan lagi ada pengecoran pengecoran asrama putra pengecoran asrama putri plus untuk membangun uh, apa namanya sekolah tahfidnya sekarang sudah dijadikan pondasi-pondasi. Uh, jadi enak kalau jadi mandor tuh apa tuh duduk aja gitu ya. Mang itunya mang, oh gaya banget nih. Mang ini mang, mang. Subhanallah. Jadi insyaallah jadi mandor sebentar beberapa hari selama di Tasikmalaya. Mudah-mudahan semua lancar selama liburan ini dan jangan lupa tetap walaupun liburan buka pelajarannya masing-masing ingat pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan di rumil ini khususnya sekali lagi saya sampaikan Lakumini al wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa mau duluan? Kita langsung aja ya Sama-sama baca basmalah Siapa yang mau duluan? Teh Nina, ikrok berapa? Ikrok 6 Tekan yang kuat, tekan halaman 6 Umi ikro 6. 6 halaman 6. Ini non mati atau tanwin bertemu sama ya. Masuk dengan dengung ya, ditekan ditahan dua harokat contohnya ayyusol tidak ke hidung karena kita mau menuju huruf iya berarti hurufnya ke iya ayyusol ayyusol Mi yauma idin Mi yauma id Ed, dimatikan ya Mi yauma id Mai minu billah Illa Kuluna illa kadiba Bagus Ayyatiyani bihim Mimati -mim ketemu jim enggak ya Umi ya? Mimati ketemu apa kalau dengung? Mimati ketemu mim, mim dan mimati ketemu? Mbak. Iya sisanya iya, iya. ilzhar iya. Diani bihim jamia ah. wajuhui wuju bukan oh, iya. waju wujuhui yauma idzim musfirah itu diau enggak boleh kayak begitu yau yauma idzim yauma idzim lanjut dohi katum ulang 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 kepanjangan kepanjangan dohi katum mustab sirah must mustab sirah mustab ya mustab In huwa illa Ulang In huwa illa Hurup Yuha ya kemana Wahyu Sini sini Kan hurufnya ya Kenapa ditekuk bibirnya Wah Oh iya Yuha Oh iya, iya Ulang Wah Yuyuha mm -hmm. Allama hu syadidul quwwah yes.